Yo guys, welcome back to channel gaming tersabis Indonesia. Di episode Pokemon Challenge kali ini, gue bakal memenuhi salah satu request dari subscribers tercinta ya. Jadi dia pengen gue memainkan Pokemon Infinite Fusion, tapi gue hanya boleh pakai Pokemon tipe Steel doang ya. Oke, seperti biasa, biar seru ada beberapa aturan untuk challenge ini, yaitu hanya boleh menggunakan Pokemon tipe Steel, level cap setiap melawan gym leader, dan juga tentunya tidak ada exploit dan cheat. Oke guys, let's go, kita gaspol aja yuk, kuy. Di awal game, gue menggunakan custom starter agar mendapatkan Pokemon tipe Steel ya. Tentunya. Di sini gue memilih Beldum karena nantinya bakal overpowered. Enggak deh, alasannya karena gue jadi inget Stephen Stone aja sih. Lalu seperti biasa, battle kita dengan rival. Dia pun menggunakan Pokemon terkuat di dunia, yaitu Magikarp ya. Kemudian saat menuju ke Viridian City, gue juga sembari mencari wild Pokemon apa nih yang cocok untuk digabungkan dengan Beldum. Yang pasti kita cari custom scratch ya. Kalau enggak, soalnya hasil nanti jadi chaos banget. Pas sampai di Viridian, gue iseng-iseng ngecek PC dan gue baru tahu ternyata dengan feature New Game Plus, Pokemon kita di Seven sebelumnya bakal masuk ke Seven baru kita dengan basic form dan levelnya diturunkan ke level 5. Hal ini tapi nggak terjadi ke Pokemon yang kita unfuse. Levelnya bakal jadi sesuai dengan level di game sebelumnya. Akhirnya setelah eksplorasi, gue fuse Beldum dengan Larvesta. Jujur kalau ketemu Typing Ground langsung ringsek sih. Setelah melewati hutan Viridian, sampailah di Pewter City dan langsung saja kita tantang Glastonbury. Kita pun menggunakan dua Pokemon yaitu Papoy. Ini Papoy maksudnya nickname dari Larvesta tadi dicampur dengan Beldum dan Klefki yang gue masih mencari ini cocoknya kira-kira difuse dengan apa. Betul ini nggak susah karena AI-nya bodoh sih sebenarnya dalam memilih moves. Padahal kalau dia pakai serangan tipe groundnya terus, gue bisa mati Kipe ini. Lalu kita pun masuk ke Mount Moon guna mencapai Cerulean City dan bertemu dengan beberapa anggota tim Rocket yang tentunya kita babat. By the way, di sini gue juga menggunakan Genesect sambil nyari fuse partnernya, di mana Pokemon ini tentunya berasal dari Seven gue yang sebelumnya. Sesampainya di Cerulean, kita ditantang rival kita battle dan jujur hampir kalah di sini karena Mute fuse dengan Litwick memiliki jurus Nightset yang memang bahaya di early game karena damage-nya sesuai dengan levelnya dia. Sebelum battle melawan Misty, gue pun akhirnya nemu ide untuk fuse Klecky dengan Rotom yang memiliki move full electric biar lawan Misty-nya lebih mudah. Combo Thunder Wave dan Thunder Shock pun memudahkan pertandingan sehingga Genesect tinggal sapu bersih aja. Di perjalanan menuju Vermilion City, gue menemukan trainer terkuat di dunia guys untuk tim gue saat ini. Nani? Sesampainya di Vermilion, langsung saja kita ditantang rival yang sedang berada di SSN guna mendapatkan HM1 yaitu Cut ya, Hidden Machine bagi yang nggak tahu. By the way, dia memiliki Mega Gyarados, keren banget ya, walaupun tentunya kita abisin dia. Setelah mendapatkan Cut, langsung saja kita tantang Lieutenant Search. Pertarungan nampaknya belum sulit dikarenakan move Pokemon musuh masih kurang lethal dan masih bisa diatasi oleh Genesect milik kita. Kita pun sekarang pergi menuju Lavender Town dan harus melewati Rock Tunnel yang menyebalkan, di mana gue di sini menemukan dua Pokemon menyarik yaitu Koro Sensei. Nah, bagi kalian pencinta anime dan belum pernah nonton anime ini, anjir kalian harus nonton sih. Lalu di sini gue juga menemukan Dazikan yang memiliki speed boost diffuse dengan Rhydon yang jujur aja hampir ngebantai satu tim gue ya. Gokil banget sih. Di sini gue juga akhirnya guys gue mendapatkan Pokemon tipe steel. Jadi entah kenapa guys di playthrough kali ini, padahal ironisnya gue lagi mainin tentang tipe steel, tapi gue nggak dapet tipe steel. Nah, akhirnya dapet juga ya. Akhirnya gue menemukan Magnemite. Ya mantap lah, ini bisa kita gabungkan dengan Pokemon lainnya. Kemudian di perjalanan menuju Celadon City, gue juga menemukan Sedinja. Yes, akhirnya gue punya Wonder Guard ya. Nah, karena gue fuse dengan Genesect, jadi Pokemon gue nih nanti OP banget ya. Hanya memiliki kelemahan terhadap Fire Type atau status moves ya. Dan kalian juga bisa lihat bentuknya keren, cukup keren lah ya. Sebelum bisa melawan Erika, kita pun harus menghadapi tim Rocket yang nampaknya menguasai saluran air bawah tanah di kota ini. Setelah menghadapi berbagai antek-antek tim Rocket yang menyebalkan, kita menghadapi kepala ularnya, sang bos Giovanni. Battle ini challenging gak bohong, karena level Pokemonnya lebih besar daripada kita saat ini. Dan kalau nggak ada si Pokemon Wonder God OP ini, gue pasti dibantai sih. Setelah mendapatkan Seal Scope, kita bisa balik ke Lavender Town dan menyelamatkan Mr. Fuji. Di sini banyak nenek-nenek kesurupan dan jadi zombie, cukup ngeri ya guys ya. Oke, setelah dapat Poke Flute, kita langsung tantang Erika di Celadon City. Battle ini tidak sulit dikarenakan gue memiliki Papa yang punya unsur elemen api serta Genesect Wonder God, gue nggak bisa disentuh oleh move Pokemon-nya. Kemudian kita melanjutkan perjalanan ke Fuchsia City dan di sini gue nemu Pokemon menarik. Ada Puss in Boots ya, gemes banget sih. Campuran antara Meowth dan Honedge ternyata menjadi Pokemon seperti ini. Sesampainya di Fuchsia, langsung aja kita tarung melawan Koga si spesialis tipe Poison. Pertarungan ini easy lemon squeezy karena typing advantage kita ya, tipe steel gitu loh. Lanjutlah kita ke Saffron City dan kita belum bisa melawan Sabrina karena kita harus membasmi tim Rocket.
Tapi sebelum kita bahas nih tim Rocket, kita bisa melawan bekas gym leader kota ini yang terdepak statusnya thanks to Sabrina. My Sabrina nih, intinya nih salah satu waifu favorit gue. Jadi bagi kalian yang baru nonton video gue, ya kalian baru tau lah. Oke, masuklah kita ke Silco. Dan tentu saja seperti biasa, banyak nyasar coy kita, karena emang mass teleport ini annoying parah. Setelah berhasil nemu jalan menuju lantai CEO, kita ditantang rival kita battle buat ngetes kekuatan kita. Begaya betul ya rival, tentu aja kita babat lah dia, karena kita juga Pokemon baru seperti Lucario diffuse dengan Porygon ini. Look sick bukan? Setelah menang, kita pun battle melawan Giovanni dengan bantuan rival guna menyelamatkan perusahaan Hedon ini. Battle yang cukup keras nih guys, karena level Pokemon musuh tuh jauh lebih tinggi daripada kita. Setelah kalah, mabur deh si Giovanni, dan kita sekarang bisa menantang Sabrina. Battle ini tidak sulit karena balik lagi typing advantage. Tapi yang menarik adalah Sabrina memiliki Dialga campur dengan Execute yang hasilnya telurnya dirubah menjadi kepalanya karakter Avatar The Last Airbender. Gue gak tau kenapa sih, kenapa mereka tiba-tiba nunjukin Avatar The Last Airbender, ya mungkin kreatornya suka kali ya. Nah setelah menang, saatnya surfing menuju Cinnabar Island. Pas lagi surfing, gak sengaja nemu Articuno berbentuk buruk ya. Sebenarnya jelek banget sih ini, tapi kita tangkap aja guys ya, barangkali bisa kita fuse dengan sesuatu ke depannya. Sesampainya di Cinnabar Island, gue langsung aja pergi ke mansion untuk menemukan Blaine supaya bisa gue kalahkan dia di gymnya. By the way, gue juga sempat pergi sebentar ke Johto dan menemukan Wild Rayquaza guys. Yes, lu bayangin tuh, mantep banget guys, langsung gue tangkap supaya bisa gue fuse dengan sesuatu, dan langsung aja gue fuse dengan Aegislash yang hasilnya nggak mengecewakan. Kayak Rayquaza lagi pakai armor Aegislash. Melawan Blaine ini cukup berat karena typing disadvantage yang gila-gilaan. Hanya Pawniard campur Gyarados serta Aggron campur Haxorus gue aja nih yang nggak weak dengan serangan Pokemon milik Blaine. Setelah kalah beberapa kali, ya gue akuin gue kalah nih beberapa kali. Akhirnya gue pakai metode Dragon Dance untuk sweep satu timnya, dan tentu saja berhasil ya. Jadi kayak di sini gue bisa ngeboost serangan gue sampai ke berapa stage nih, supaya sisanya jadi gampang semua ya kan, speednya juga nambah. Setelah kita menang guys melawan Blaine, kita pun pergi ke Savvy Island. Nah di Savvy Island ini kita harus bisa mengalahkan tim Rocket nih, yang ternyata mereka telah menge-fuse 3 Legendary Bird, yaitu Articuno, Moltres, dan juga Zapdos. Di-fuse tuh menjadi satu Pokemon. Nah sebenarnya ini mendapatkan referensi dari Pokemon Adventure. Pertarungan ini agak sulit ya, karena dalam satu turn menyerang mereka bisa 3 kali nyerang nih guys. Menurut gue cukup challenging ya, kayak bos-bos JRPG. Dan setelah kita berhasil menang, ternyata Giovanni pun mabur ya. Oke, kita tahu lah dia mabur kemana guys. Dan tentu saja dia mabur ke Viridian City, karena dia sebenarnya adalah Viridian Gym Leader. Langsunglah battle kita melawan Giovanni. Tentunya pertarungan ini tidak terlalu susah ya, walaupun sebenarnya kita typing disadvantage, tapi kita berhasil mengalahkannya thanks to, ya kalian tahu siapa ya, Wonder Guard Genesect. Sekarang kita pun pergi menuju Pokemon League ya, dan di perjalanan menuju Pokemon League kita bertemu dengan rival kita yang ngajak kita lagi-lagi battle dan lagi-lagi kalah tentunya. Setelah kita menang dan dia masih bisa-bisanya nyombong guys, kita harus melewati jalur Victory Road yang terjal dipenuhi dengan trainer-trainer kuat seantero. Setelah berhasil melewati Victory Road, kita pun akan menantang Elite Four serta Champion. Pertama kita harus melawan Lorelei, si spesialis tipe Ice, dan tentu saja mudah, easy as fuck karena typing advantage kita. Lalu melawan Bruno, tantangan meningkat karena doi master tipe fighting, tapi di sini naga yang bisa menggunakan King Shield ya. Naga by the way ini nickname dari Rayquaza dicampur Aegislash ya, dan Genesect yang gak bisa disentuh oleh Pokemonnya menjadi penyelamat. Dan kita juga setelah itu menghadapi nenek-nenek Salty yang dulu demen sama Profesor Oak, yakni Agatha dengan ghost type Pokemonnya yang tidak bisa nyentuh Genesect Wonder Guard kita lagi-lagi ya. Kemudian kita pun menghadapi sang maestro dragon type yakni Lance, dan Pokemonnya yang berbahaya adalah Zekrom Obesitas, kebanyakan makan junk food nih. Setelah menang, saatnya melawan rival kita. Jujur aja pertandingan ini berat banget karena Pokemon kita under leveled dan dia memiliki beberapa fuse Pokemon yang bulky seperti Dusroud dan Slazing. Akhirnya kita menang dan clutch banget sih, Pokemon benar-benar tinggal satu. Kita pun menjadi El Champione. Oke ya, kita berhasil mengelarkan dan menyelesaikan Pokemon Challenge kali ini guys. Seru sih gameplay kali ini ya. Nah guys, kira-kira challenge Pokemon atau game apa lagi yang mau kita coba ya guys? Yuk langsung aja kolom di kolom komentar ya guys, supaya request kalian bisa gue mainkan guys. See you guys in next video and stay awesome.